Syuk ni seorang yang sangat penyabar. Lagipun dia jenis lemah lembut, sopan santun. Lepas tu dia penyayang. First sekali sebab dia muka cantik tapi perangai macam jantan sikit. Itu senang sikit nak handle. So tak payah 100% nak jaga dia, pandai dia. Bawa diri. Itu lah sebab dia. First sebab dia pandai berdikan dia. Perkenal dari kat kedai makan, Hani yang ngorak dia minta WeChat dia kot kat member dia. Betul member dia bagi kenal-kenal macam tu. yang ajak kahwin tu, Hani ajak dia kahwin, bukan dia ajak Hani. Kira tu lepas lah yang dia start serius, ada Hani kata jom tunang, dia pun okey lah. Tunang. Ikutkan lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang macam tu sebab dia jenis time tu budak-budak kan, baru nak up. So perasaan nak ada pasangan tu dia begitu tinggi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Syukri bin Ismail. Saya nikahkan kamu dengan Nur Naswah Hani binti Amran yang telah berwakil wali bapaknya kepada saya dengan mas kahwin sebanyak RM552 tunai. Aku terima nikahnya Nur Naswah Hani binti Amran dengan mas kahwin RM552 tunai. Ya. Rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa. Geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan. Hati selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati setia tulus padamu. Hari-hari berganti, kini cinta pun hadir. Melihatmu, memandangmu bagai bidadari. Lentik indah matamu, manis senyum bibirmu, hitam panjang rambutmu, anggun terikat. Rasa ini tak tertahan. Hati ini
tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia tulus padamu. Syuk dapat menjadi seorang suami yang bertanggungjawab. Sayang Hani, sayang family Hani juga, dan sayang anak-anak kita nanti. Hani nak cakap yang Hani sayang Syuk. Hani harap hubungan kita ni hingga ke jannah.